sekarang ini kita mau tanya dulu operatornya ya, teknik dasar cara kasih mundur mobil Lobo ya. Mobil Lobo ya, jadi kita cari operatornya. Tadi dia ada di belakang sini. Oh, dia ada di sebelah sana itu, di sebelah kanan sana. BC-BC ini lagi P2 HD nih. Jadi baru kita bertanya. Mana dia tadi ada di sini? Kok nggak ada? Oh, sana ini. Sana ada orang lagi. Bang, operator Lobo ini bang ya? Iya bang. Ini operator Lobonya. Abang boleh minta tolong kita nih bang. Lagi ngapain nih bang? Lagi P2H ini bang. P2H ya? Iya. Oh. Cek. Ini Lobonya agak besar ini bang ya kelihatan? Iya besar ini bang. Ini Lobonya besar daripada trailer biasa. Oh iya. Ya. Lebarnya juga berbeda. Memang dia melebar. Oh di mana? Oh ininya bang. Ini ya? Lebarnya. Oh melebar dia. Ya. Sekitaran ya hampir 1 meter lah. 1 meter. 1 meter dari luar kabin dari ya. Luar kabin. Oh iya guys, ini dia sejajar gini. Nah, tapi dia membesar di sininya. Nah, iya ya, oke. Berbeda sama ini bang ya? Iya beda. Yang trailer yang satu ini dia sejajar dengan kabin itu. Oh, ini sejajar ya. Berarti agak susah nih bang ya cara mundurnya nih bang ya? Iya harus kita punya film itu harus mantap. Mantap ya? Iya. Berarti kalau kita cari kuncinya di mana itu bang? Kuncinya supaya kita lurus mundur. Kuncinya supaya kita mau lurus itu kita berpatokan pada ininya. Oh, jack trailernya sejajar dengan itu. Sejajar dengan ini. Supaya dia lurus. Iya. Yeah. Jadi sebentar kalau mau mundur juga harus patokan dia. Oh gitu ya. Boleh nggak nanti bang dikasih tunjuk cara teknik mundurnya Lobo ini bang? Boleh. Nah, soalnya mana tahu teman-teman nanti mau belajar bang ya? Iya. Oke lah bang. Sudah selesai P2 ini bang ya? Sudah bang. Oke. Aja ya. Oh iya. Berarti aku nanti sebelah kiri ya. Iya sebelah kiri. Berarti kita shooting dari dalam aja bang ya. Dari dalam. Supaya kita kasih tahu dia punya teknik caranya. Iya. Oh iya. Oke lah bang. Oke. Terima kasih banyak bang. Oke. Oke sih kita naik dari sebelah kiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Marah Ali Maham. Hari ini kita mau tutorial ini bang ya? Iya. Tutorial teknik dasar belajar mundur. Jadi tutorial sebelumnya pada part pertama dulu itu teknik belajar mundur tekniknya dari kaca spion ya, lihat dari kaca spion. Sekarang ini kita lihat dari belakang sini, dari belakang. Jadi nanti kita pelajarin ini ada abang apa siapa namanya bang? Darvin. Bang Darvin ya dari mana bang? Dari Ambon. Darvin dari Ambon ini. Jadi tolong nanti bang bang ya diajari teknik dasarnya ya bang ya. Iya. Pada dasarnya memang ini Lobo ya bang ya. Iya. Lobo ini sama dengan trailer, cuma bedanya Lobo agak besar flatbednya bang ya. Iya. Kalau trailer kan sama dengan kabin flatbednya besarnya. Oke lah bang, kalau gitu kita mulai dari awal ya bang ya. Iya. Oke guys ya, nanti kita lihat di Bang Darvin cara mengajari. Jangan lupa dukung channel ini, tekan notifikasinya agar nanti saya mengupload video terbaru Anda orang pertama melihatnya. Subscribe, like, dan share ya guys ya, supaya channel ini tetap bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar pertama bagaimana bang, kalau kita misalnya belok sebelah kanan bang, mau belok sebelah kanan kalau mundur? Kalau mundur sebelah kanan tuh setirnya ke kiri. Oh, setirnya ke kiri ya bang ya? Coba. Kiri gini. Oh, diputar ke kiri. Gini, ya. Oh ya. Berarti, ya boleh kita praktekkan langsung bang ya? Boleh. Ya. Oke lah. Langsung aja bang. Iya. Berarti putar setir ke kiri sudah bang ya? Iya. Ya, lanjut. Kita lihat dari belakang sini guys ya. Nah ini kan flatbednya ini. Ya. Ini status putar setir ke kiri bang ya? Iya. Berarti trailernya nanti beloknya ke arah kanan ya? Kanan. Nah, ini guys ya. Nah, trailernya beloknya ke arah kanan ini. Oke bang. Nah ini statusnya sekarang ini trailernya beloknya ke arah kanan ini ya.
Jadi kalau itu bang, meluruskannya bagaimana bang? Kalau meluruskannya itu ya, kita harus ikut dia punya flat bed. Flat bednya ke arah kanan sekarang ini? Iya, sekarang kan kelihatan dari kaca spion. Iya, sekarang kan flat bednya kan sebelah kanan. Iya, iya. Jadi kalau kita mau luruskan itu, kita ya, harus putar kanan juga. Oh, ke kanan ya, oke. Okay. Ya, coba diputar setirnya bang. Putar ke kanan gini. Iya, iya. Oke, berarti nah, langsung itu mundur aja bang, coba. Iya, ya, coba. Ini kanan, langsung mundur, ini langsung dia lurus. Iya, iya, coba ya bang ya. Ini guys ya, ini sudah diputar setirnya ke kanan, flat bednya ke arah kanan, setirnya diputar ke arah kanan. Tengok guys sendiri. Nah. Oke bang, sudah lurus. Betul sekali bang. Betul guys ini ya. Tengok posisinya sudah lurus ini. Oke. Nah, coba nanti dipraktekkan lagi yang sebelah kiri bang ya, supaya teman-teman yang tahu nanti bang ya. Iya. Oke, kalau lalu mau mundur sebelah kiri lagi, berarti otomatis kita harus putar setirnya ke kanan. Ke kanan ya? Iya. Oh ya, oke kanan. Oke. Jadi berarti putar kanan. Blade-nya belok ke kiri. Oh iya ya. Dia harus oke, berlawanan. Iya iya. Gitu. Oke oke bang, lanjut bang ya. Berarti ini putar ke mana setirnya tadi, ke kanan? Ke kanan. Nah, trailernya ke kiri ya? Ke kiri. Oke oke bang, coba bang. Nah, tengok guys ya, trailernya, flatbednya, beloknya ke arah kiri. Oke bang, sudah di kiri dia. Jadi kasih lurusnya lagi bang? Kalau kasih lurus dia itu sama tadi kayak sama tadi lagi. Sekarang ini flatbednya ada di arah kiri. Iya. Di arah kiri. Di arah kiri, jadi harus setirnya juga ikut ke arah kiri. Kiri juga. Oh begitu tekniknya iya, bang ya? Teknik dasarnya. Teknik dasarnya gitu. Oh begitu. Ya tengok ya guys ya nih. Nah, ini trailernya ada di arah kiri nih guys ya. Tadi abang Darto ini putar setirnya ke arah kiri juga ya, lagi. Nah, ya, ya. Jadi otomatis nah, kepalanya ikut belakang. Ikut belakang. Iya. Lurus ya bang ya. Nah, coba di praktek langsung bang. Iya, nah, kita lihat ini. Soalnya penasaran betul kita nih bang. Ini guys ya, kelihatan sana itu. Oke, sudah lurus ini bang. Iya. Oke bang. Oh, kayak kelihatannya gampang ya bang ya. Iya. Kalau apa? Kalau bagi orang yang tahu ya gampang. Ya, gampang ya bang. Tapi kalau tekniknya, orang tidak tahu tekniknya, bisa ya, keringat juga bang ya. Keringat jagung juga. Namanya susah gampang. Gitu. Susah gampang ya bang. Yang penting sudah tahu teknik dasarnya dulu bang ya. Jadi kalau belajarnya tidak terlalu lama ya bang ya, kalau sudah tahu teknik dasarnya. Oke lah bang, terima kasih atas ilmunya bang. Nah, mudah-mudahan nanti ilmu ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Bisa nanti dites atau belajar-belajar tidak sesusah yang sebelum belajar bang ya. Iya. Kalau belum tahu tekniknya agak susah. Oke guys ya. Nanti kita buat lagi video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya channel ini bisa berkembang. Maju aja bang. Oke. Lurus bang. Oke, kita kasih lurus ya.